Halo sobat barbar pecinta militer garis keras. Baru-baru ini media sosial digegerkan atas pertanyaan netizen terkait alasan prajurit TNI tetap pakai seragam saat pulang ke kampung halaman. Apakah alasan prajurit TNI tetap menggunakan seragam saat pulang ke kampung halaman sekedar untuk gaya-gayaan ataukah ingin pamer ke kembang desa? Iya. Ternyata ada alasan tersendiri mengapa para prajurit TNI tetap menggunakan seragam saat pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda Kidisyanto menjelaskan, alasan prajurit TNI tetap menggunakan seragam dinas saat pulang atau dalam perjalanan menuju kampung halaman, yaitu ketika prajurit TNI melakukan izin atau cuti dinas untuk pulang ke kampung halaman dan institusi TNI membutuhkan. Mereka bisa dipanggil kapanpun dan dimanapun untuk kembali bertugas dalam kondisi siap. Jadi tidak ada salahnya jika prajurit TNI melaksanakan perjalanan atau ke kampung halaman menggunakan seragam dinas. Selain itu, agar prajurit TNI selalu mengingat untuk tidak melanggar ketentuan atau aturan yang ada, serta menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Apalagi, tidak ada larangan bagi prajurit TNI untuk menggunakan seragam dinas saat cuti atau izin pulang ke kampung halaman. Namun, hal itu dikecualikan bagi calon prajurit TNI yang masih menjalani pendidikan, seperti taruna ataupun siswa TNI yang masih menjalani pendidikan dan pulang kampung, mereka wajib menggunakan seragam dinas. Selain itu, ketika perjalanan pulang ke kampung halaman, jika prajurit TNI menggunakan seragam dinas, maka ketika ada warga yang membutuhkan pertolongan dengan sigap, TNI langsung memberikan bantuan. Apalagi jika pulang kampung pada malam hari dan TNI menggunakan seragam dinas, maka begal pun akan pikir 1000 kali jika ingin membegal TNI. Iya. Jadi inilah alasan mengapa prajurit TNI pulang menggunakan seragam dinas, bukan untuk dilihat janda muda. Iya. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan adu mekanik di kolom komentar.